Pemirsa, sejak beberapa pekan terakhir, pelanggan Perumda Tirta Pengapuan dibuat risau sebab air Perumda Tirta Pengapuan kerap mati, bahkan tidak mengalir ke rumah-rumah pelanggan. Menanggapi hal ini, Dirut Perumda Tirta Pengapuan Ferry Elvianto menyebut ini bukanlah unsur kesengajaan, namun memang dikarenakan ada gangguan seperti pipa bocor di beberapa titik. Perumda Tirta Pengapuan Kuala Tungkal terus berbuat guna melayani masyarakat. Meski kerap mendapat hujatan dari masyarakat, karena air Perumda Tirta Pengapuan kerap mati dan tidak mengalir ke rumah pelanggan. Meski demikian, upaya Perumda Tirta Pengapuan terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sebab jika pun terdapat pelayanan air yang kurang memuaskan, ini bukan dari unsur kesengajaan, akan tetapi murni karena adanya gangguan teknis, seperti pipa bocor serta listrik padam. Sebab jika ini terjadi, maka tidak dapat diantisipasi, terutama ketika pipa bocor dan hanya dapat diperbaiki saja. Dirut Perumda Tirta Pengapuan Kuala Tungkal Ferry Elvianto mengatakan, adapun yang kerap menjadi keluhan pelanggan air Perumda, ini murni faktor alam bukan dari unsur kesengajaan, seperti pipa bocor maupun listrik padam, karena jika ini terjadi, maka pihak Perumda tidak mampu berbuat banyak. Kami menjelaskan bahwasannya, dalam sebulan terakhir ini, memang aliran pipa kami dari intake ke IPA menuju ke Senyerang dan dibocor ke Senyerang satu titik sampai dua titik, kemudian bocor lagi dari Teluk Nilau dan sekarang bocor lagi daripada Pudin. Jadi step by step kami sudah perbaiki itu. Alhamdulillah yang sudah kami perbaiki ada 11 titik. Dan kami kepada masyarakat, seperti air mengalir sampai jauh ke rumah-rumah pelanggan dan menanggapi secara langsung keluhan dan laporan masyarakat yang tidak dapat air selama ini kan, yang istilahnya itu menyambungkan kembali. Kemudian kami berusaha menagih teman-teman pelanggan yang lama itu. Lebih lanjut, Ferry berharap kepada masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk dapat memaklumi hal tersebut, sebab Perumda Tirta Pengapuan selalu berbenah melayani masyarakat, terutama dalam pelayanan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, bagi masyarakat yang kerap mengeluh terhadap pelayanan air Perumda Tirta Pengapuan, dapat langsung datang ke kantor Perumda Tirta Pengapuan di Jalan Profesor Sri Sudewi Kuala Tungkal pada hari kerja. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.